Halo guys, kali ini BCF lagi jalan-jalan di Leuweng Gledegan Eco Lodge. Tepatnya di Kampung Halaman Sari nomor 17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sekarang kita akan lihat-lihat ada apa aja sih di Leuweng Gledegan Eco Lodge. Yang pertama, kita lihat dulu tempat makan untuk tamu penginapan. Wah, rapi ya guys. Nah, ini adalah ruang Rieng Ageng, tempat untuk diadakannya pertemuan orang banyak seperti seminar dan lain-lain. Dan kali ini, ada Diskominfo sedang mengadakan rapat bersama. Kalau ini adalah tempat bermain atau playground. Seru sekali ya. Buat teman-teman yang mau belanja, gak usah repot cari warung lagi, karena di sini sudah disediakan warung Sagala Aya atau warung serba ada. Jalan-jalan di sini enak sekali guys, pemandangan yang asri dan cuaca yang sejuk bikin kita nyaman banget deh. Nah, di sini juga ada fasilitas api unggun nih guys. Digunakan ketika sudah malam hari. Seru banget ya guys. Nah, sekarang kita lihat yuk kamarnya. Yang kita masuk ini adalah untuk 6 orang dengan 3 kasur. Sudah ada TV, AC, dan kamar mandi. Lengkap banget deh. Untuk tipe kamar lain, teman-teman bisa hubungi kontak yang sudah ditaruh di deskripsi bawah ya. Nah, ini adalah kolamnya guys. Teman-teman bisa mancing di sini sambil menghirup udara segar dengan ditemani tanaman hias yang indah sekali. Atau teman-teman juga bisa foto-foto bareng di sini, selfie maupun bareng teman-teman. Di sini juga terdapat lapangan yang ada netnya guys. Teman-teman bisa berolahraga di sini. Di sepanjang jalan setapak ini, Leuweng Gledegan berinisiatif menanam pohon-pohon. Selain bikin asri, juga buat edukasi buat kita. Dan gak ketinggalan, di sini juga ada kolam renangnya. Berenang sambil lihat pemandangan emang paling mantep guys. Buat kamu yang suka ngopi, gak usah khawatir.
Di sini sudah ada kafenya. Tersedia berbagai aneka kopi dan minuman lainnya. Seruput dulu guys. Di sini juga tersedia restoran untuk umum guys. Jadi kalian bisa langsung datang dan pesan makanan di sini. Nah, sekarang kita mau pesan makan dulu ya guys. Nah, sambil nunggu makanan datang, bisa sambil jalan-jalan dulu nih, lihat pemandangan yang bagus sekali. Nah, makannya udah datang nih. Ada fish and chip, nasi goreng seafood, dan nasi goreng kambing. Makan dulu guys. Hehehe. Setelah dari Lewang Gadegan, kita langsung lanjut ke The Highland Park Resort di Jalan Curug Nangka, Sinarwangi, Kecamatan Taman Sari, Bogor. Di sini tempatnya luas banget guys. Daripada kita bingung, langsung kita tanya aja yuk sama Mas Arya. Saya dengan Mahadika Arya Wibawa, terkait dengan Markom The Highland Park Resort Hotel Bogor. Lokasinya di Curug Nangka, Ciampus, Taman Sari. Dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Jabodetabek sih biasanya. Nah, cuman kita juga biasanya juga ada pengunjung dari luar negara juga seperti Korea, Jepang. Cuman berhubung lagi pandemi seperti ini, mereka mungkin belum bisa ke Indonesia, jadi belum ada. Kita ramainya itu pas normal di weekend biasanya. Iya, di Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Oke, fasilitasnya kita punya banyak banget. Seperti yang di belakang kita ini, kita ada mini waterboom. Nah, untuk permainan sendiri kita ada sepeda gantung, beca gantung, sampai flying fox. Archery, sampai shooting target seperti paintball seperti itu, berkuda juga ada, bercocok tanam juga ada. Untuk camp-campnya ada, kita punya 3 tipe camp, yaitu Mongolian camp, Apache camp, dan treehouse. Yang pertama-tama kita lihat adalah treehouse atau rumah pohon. Kamarnya bagus banget guys, ada batang pohonnya. Mongolian camp sendiri kita dibagi 3, yaitu Mongolian standar, deluxe, dan superior. Nah, kita diajak jalan-jalan sama Mas Arya untuk lihat Mongolian camp. Naik mobil golf guys, asik. Yang pertama kita lihat, Mongolian Camp tipe deluxe. Wah, keren banget ya. Kamarnya unik dan nyaman banget. Untuk informasi lebih jelas dan lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang kita taruh di deskripsi bawah. Kita lanjutkan lagi guys. Nah, ini adalah Mongolian Camp yang tipe standar. Kamarnya memang sedikit lebih kecil dari yang deluxe, tapi tetap enak kok. Mari kita jalan lagi. Nah, yang terakhir adalah Mongolian Camp tipe superior. Kamarnya luas dan ornamennya lebih mewah. Nah, teman-teman pilih yang mana? Mau yang standar, deluxe, atau superior? Aku sih milih superior.
Resort Hotel Bogor ini kita memiliki banyak fasilitas selain untuk menginap, kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang lumayan lengkap untuk keluarga tentunya, seperti archery, shooting target, blind fox, sepeda gantung, beca gantung, dan banyak macamnya. Dengan begitu juga kita menyediakan view yang sangat baik, yaitu Gunung Salak. Dan untuk yang ingin berenang pun kita memiliki kolam renang dengan mini waterpool. Nah, dengan harga yang lumayan terjangkau, keluarga bisa bisa menikmati suasana yang sangat baik. Nah itu dia guys, dua tempat glamping yang ada di Bogor, ada Lewon Geledegan dan Highland Resort Bogor. Kedua tempat ini saling berdekatan, jadi teman-teman bisa mengunjungi tempat ini tanpa memakan waktu lama. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe untuk mendukung kita mengunjungi tempat wisata yang lainnya. See you in the next time. Bye-bye.